kadang-kadang bersimpati dengan presiden. Lunyai, kena maki dengan orang. Malahan beliau yang tidak menggunakan wang kerajaan mewujudkan Yayasan Akar Budi ini, maka beliau dituduh melakukan pecah amanah. Saya pun hairan. Tapi biarlah, tunggulah mahkamah bersidang nanti. Beliau sedang bersidang. Saudara Ramli Karim, dia kata, maaflah, dia kata, pemimpin UMNO janganlah sombong dengan kaum ini. Betul. Janganlah, bila dah jadi UMNO, jadi ahli majlis tinggi, jadi kembalilah saudara Ramli Karim. Dia kata, bercakap, jangan sangat sombong. Sampai cakap-cakap jumpa kawan, berjuang untuk UMNO, berjumpa tepi jalan. Ini kenyataan-kenyataan begini yang tak betul. Jangan. Sudahlah. Kalau anda yang memegang jawatan, laksanakan tugas dan jawatan yang diberi pada anda. Bismarck, dia kata, jangan lupa ke siapa lantik berapa, siapa jadi pengerusi IOI. Setara, pengerusi IOI bukan dilantik oleh Senor Ibrahim. Saudara Bismarck, saudara salah kenyataan tu. Kenyataan IOI ini masih ingat lagi dalam ingatan saya. Sebab saya terlibat waktu itu berada di negara China. Saya nak mengulangi, mungkin anda dah dengar kenyataan saya. Ini cerita benar. Dan saya nak beri jelas pada saudara Bismarck dan rakan-rakan yang mungkin terkeliru. Waktu itu, Allahyarham, bapa Dato' Anwar Ibrahim adalah pengerusi IOI. Dan IOI mendapat hadiah tanah daripada kerajaan negeri Sabah. Tak silap saya, dalam 100,000 hektar. Apa yang lakukan Dato' Anwar Ibrahim? Dia telefon Dato' Saleh Said Keluar, Selaku Menteri. You bagi tanah ni pada IOI sebab apa? Dia kata sebab pada you. No. Kalau dia sebab bapak saya, sekarang saya minta you batalkan. Dan saya kebetulan waktu itu berada di negara China. Ketika itu Dr. Mahathir melawat China. Saya ingat lagi, Hotel Shangri-La, jam 4.30 petang, saya tengah duduk minum kopi dengan kawan-kawan. Saya tengok dari jauh Pak Ibrahim ada, arwah Pak Ibrahim. Ramai orang tak kenal, saya kenal. Saya pun jerit, Pak Ibrahim, mari duduk minum. Saya bertanya dengan beliau, Pak Ibrahim, apa ceritanya you datang sini? Saya nak jumpa Dr. Mahathir. Hei, anak you timbalan pementeri, anak you menteri kewangan. Memanglah, dia kata, Pak Syekh you lah. Saya ni bapa dia. You tahu apa jadi? Dia cancel tanah saya yang ada di Sabah. Saya dapat, saya mohon daripada Sabah, Kerajaan Sabah bagi IOI 100,000 hektar. Apa yang saya dapat, dia cancel. Ni nak jumpa Tom Hadi. Ini cerita saya, ini cerita benar. Saya boleh tanya dengan Datuk Saleh Said Keluar. Ini realiti. Janganlah saya tuduh yang bukan. Saya tak setuju. Kalau tak betul, saya kata tak betul. Ini saya Azminuddin. Sebab dia kata, walaupun kalau nak buat komen, biarlah berfakta. Saya perlu menjelaskan sebab anda menyatakan yang bukan-bukan tak betul. Kita bersetuju, sama-sama kita balut. Saya ingat lagi saya, Senang Ibrahim ni bukan orang yang boleh kita pujuk-pujuk. Saya ingat, saya sendiri melalui banyak pengalaman. Konon-kononnya baik dengan beliau sebagai timbalan Perdana Menteri. Rapat dengan beliau sebagai Menteri Kewangan. Satu habuk pun tak dapat. Minta buat begini, akhirnya kena tengking dengan dia. Saya ingat peristiwa waktu saya nak minta saham sekitar tahun 1997. Saya waktu itu saham semua memuncak-muncak, semua orang boleh kaya raya. Saya pun bila dengar bahawa Petronas sedang mengagih-agihkan saham Petronas dagang. Kawan-kawan kata, pergilah jumpa dengan Anwar Ibrahim. Kalau dia dapat ni satu lot pun satu lot 10,000 saham, nilainya RM1. Tetapi bila dah diapurkan nanti RM3, untung atas meja saja, atas kertas RM3,000 lebih. Saya pun ingat, jadi orang kaya waktu saya. Pergi jumpa dia kat rumah. Minta. Sebab saya bertanya dengan saudara Salamun. Boleh tanya dengan Datuk Salamun? Saya jumpa Salamun, saya kata, saya nak minta saham daripada ini Petronas Dagang. Dia kata, boleh. Berapa you nak? Dia kata, saya minta dalam 500 lot. Minta maaf. 500 lot tak boleh. You nak 10 lot, ini amanah dari Sayyidina Ibrahim untuk saya agih-agihkan pada orang Melayu kita 10 lot. Kalau nak 500 lot, kita jumpa dia sendiri. Saya pergi bertemu Datuk Sayyidina Ibrahim. Bertanya dengan waktu pagi. Saya ingat lagi saya. Abayah Rahmah, Ibu Mayan pun ada waktu itu. Saudara Mokhtar sebagai bodyguard dia. Saudara Sani sebagai pemandu dia. Boleh tanya perbualan kami dalam kereta. Saya cakap kepada Datuk Sri, saya sekarang ni nak minta lah. Nak minta apa? Saya nak minta saham Petronas. Bagus Datuk, dia kata. Bagi orang Melayu kita rasa nikmat daripada Petronas. Habis, kenapa tak minta Salamun? Dia kata, dah jumpa. Len? Dan Salamun kata, tak boleh bagi. Kenapa? Dia kata, kalau you nak, you kena jumpa Pak Syekh. Pasal apa? Saya minta 500 lot. Saya ingat lagi peristiwa saya. Dia tengah sarung stoker pelapuk muka saya kena bagi. Dia kata, Kamal Amir,
I nak bagi tahu kat you, aku berdebat dengan Anwar dan dengan Rafina Aziz dalam kabinet untuk membolehkan aku ambil alih. Anwar Ibrahim kalau dah kata aku tu memang dah serius tu, aku ambil alih untuk pengagihan saham Petronas Dagang ini. Aku nak bagi 10 lot pada orang Melayu. Hang nak ambil 500 lot. Hang ni Melayu apa? Saya ingat lagi saya. Jadi saya haraplah Saudara Bismarck, jangan kita menuduh kalau anda tak tahu. Mungkin anda anak muda, tak ada masalah pada saya. Tapi saya perlu memberi penjelasan. Bagi saya, yang benar tak benar. Tetapi yang ingin saya beritahu pada Dato' Anwar Ibrahim, berhenti dah cakap dah sekarang ni. Masa untuk beliau laksanakan. Saya boleh merasakan pedih. Saya boleh merasakan kecewa nak minta saham untuk Petronas Dagang pun tak dapat. Tapi bagi saya, setelah saya memikirkan, betul juga. Sebab dia nak mengagihkan untuk kepentingan ramai. Belum patah. Ini kebetulan. Saya haraplah saya. Laman saya ini bukan laman fitnah. Saya bertanggungjawab atas setiap kenyataan saya, saya. Dan saya boleh refer satu persatu pengalaman silam saya. Sebab itu saya katakan, untuk saat ini, orang UMNO jangan mimpi. Menteri-menteri UMNO boleh bagi macam dulu. Boleh sign, lulus. Tak ada dah sekarang. Mau dapat kontrak, masuk. Berlawan, tawarlah harga yang terbaik. Pasti dapat. Saudara Bismarck, Bapa Menteri Keuangan jadi pengurusi IOI dah cukup konflik minta. Konflik minta macam mana? Kalau saya nak bercakap pada begitu, apakah anak Dr. Mahathir semua berniaga dapat bilion-bilion? Saya bercakap conflict of interest apa benda? What sort of conflict of interest? Adakah Anwar Ibrahim mengarahkan IOI melantik bapa dia? Tidak. Jadi saudara, kalau saudara jadi Perdana Menteri atau Menteri Keuangan, tiba-tiba kakak saudara dapat kepentingan, jadi chairman. Takkan nak marah. Saya nak bagi tahu sekarang, saudara tak menyesat, benda tak logik. Nak bercakap wujud conflict of interest. What sort of conflict of interest? Dia kalau conflict of interest, dia campur tangan. Saudara Rizal Muhammad Syari, kita tak dapat. Memang tak dapat apa pun. Saudara Acai Bentayan, Jana Wibawa, dua bila? Sabarlah. Ini yang sekarang ni mereka telah menyerang. Saya melihat apakah mereka mau menggugut kepimpinan Dato' Anwar Ibrahim supaya isu-isu yang menyelubungi. Saya dengar semalam Dato' Lokman Adam dah bercakap. Dato' Lokman Adam sudah pun membuka satu lagi Pandora Box ataupun peta ataupun kotak yang bagi saya jika tentang ini Allah, iaitu isu Bistarinet yang melibatkan berbilion-bilion ringgit. Dato' Lokman Adam sudah membuka. Apakah SPRM akan membuka? Ini juga akan mendedahkan. Saji Semak Jawa Bismarck, Jerman bagus, orang Melayu senang-senang kena tipu dengan Pak Cik Sokong. Apa hal benda ni? Saya tipu apa benda? Saudara Bismarck, saya tipu apa benda? Anda bercakap biar betul. Tapi nama tak nama Bismarck lah, saya tak tahulah. Muncullah dengan wajah anda. Saya bercakap, saya muncul sendiri. Anda nak marah pada orang benci. Janganlah kita biarkan kebencian di hati kita ini membuatkan kita melalut. Saya tidak menggalakkan anda untuk membenci saya, jauh sekali membenci pemimpin. Kita sekarang ni sesama Melayu saudara. Saya tengok dari segi bahasa anda, bahasa Melayu. Anda orang Melayu. Tapi anda pakai nama Bismarck lah. Saya tak tahulah. Jadi kalau saya buat live, saya ingat inilah. Admin jangan marah admin. Admin pun terpanggil juga bila dengar kat dalam itu. Terus, saya melihat, saya mengharapkan agar kita jangan berbalas sama kita hanya kerana orang. Saya tidak berhasrat. Saya tidak berhasrat untuk menegakkan benang basah. Saya cuma memberi penceritaan melalui pengalaman apa yang saya lihat. Macam saya kata tadi lah, bagaimana warga, keluarga, memali, mangsa mawali nak bertanya kepada Tuan Guru Haji Hadi apabila dia melihat, mereka melihat Haji Hadi bersama dengan Tuan Mahathir. Kerana tragedi memali itu berlaku era kepimpinan Tuan Mahathir. Dan waktu itu Tuan Musa Hitam telah bercakap. Waktu beliau berbicara di Kelantan, saya ingat lagi masa itu pengurusi panelnya Dr. Agus. Ada orang bertanya, boleh tak Tuan ceritakan tentang peristiwa Mali? Itu Dr. Musa kata, saya waktu itu ada dalam negeri dan Dr. Mahathir pun ada dalam negeri. Itulah kesilapan yang saya rasakan, yang dilakukan, sedih rasanya. Dan banyak cerita-cerita lain. Tapi apakah dalam keadaan begini kita nak membiarkan? Saya, ialah yang sudah tu sudahlah. Sebab itu saya harap teman-teman,
Yang berlalu biarkan berlalu. Kita harus menghadapi hari ini. Besok nak makan apa, brother? Kita duduk berbalah dalam internet ni. Kita duduk maki hamun orang semua. Besok nak makan apa? Kenapa kita izinkan negara kita masih terus dalam keadaan yang kucak-kacik? Kenapa tidak kita santun ni? Kita tunjukkan pada negara luar bahawa kestabilan politik sudah pun terjemur di negara kita agar pelabur yakin sejajar dengan kenyataan Datuk Nazir Aziz. Beliau selaku duta besar Malaysia kat Amerika, beliau menzahirkan tentang pandangan negara-negara luar terhadap Malaysia. Tentulah beliau berjumpa dengan pemimpin negara luar yang hadir ke New York dan sebagainya. Beliau berada di Washington. Mesti mereka menzahirkan yakin untuk menabur di negara kita. Tetapi kalaulah kita terus berbalah, apa nak jadi? Sebab itu saya katakan, dalam apa keadaan kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Saya bukan apa saya. Kadang-kadang benda tak betul. Bila muncul, semua orang tengok, semua orang lihat, apakah saya mengiyakan benda tak betul? Itu pula saya ada kerja lain, buatlah kerja lain saudara Bismar. Tak apa, saya nak marah-marahlah. Bukan nak buat live dengan kelentong-kelentong. Benda siapa yang kelentong? Saya nak marah pasal apa? Kenapa kita nak rasa marah, nak benci? Saya bosku, dia kata sebab banyak pemimpin haprak. Saya tidak nafikan bahawa itulah akibatnya. Ramai juga kalangan pemimpin UMNO yang haprak, yang akhir sekarang dah tersingkir. Saya tak nak cakap, saya tak mau mendedahkan satu persatu. Kalau saya dedahkan macam Datuk Lukman Adam, lenjai nanti. Satu persatu mereka sekarang tidak lagi berada di arus kepimpinan UMNO peringkat bahagian. Saya nak jelaskan. Jangan bagi saya buka mulut sebab saya bukan satu hari dalam UMNO. Berpuluh tahun dah cukup kenal. Daripada zaman era Tun Hussein On. Bagaimana Tun Hussein On cuba dilecokkan, letakkan Datuk Sulaiman Plastin melawan Tun Hussein On hanya untuk rebutan kuasa.